Apa yang tak lebih bahagia dari foto di Paris sambil membawa tempe? Ketika di negara lain masih bangga dengan tempe kedelai kita, di Indonesia ternyata sudah banyak terdapat aneka masterpiece of tempe. Namun masih banyak yang salah menyebut varian tempe-tempe tersebut. Lalu, apa saja itu? Mari, simak. Jenis-jenis tempe keset. Disebut tempe keset karena bentuknya yang menyerupai keset. Yang pertama ada oncom, lalu tempe gembus, dan dages. Jenis-jenis tempe kacang. Ada tempe menjes dan oncom hideung. Jenis-jenis tempe kedelai. Ada tempe kering, yaitu tempe yang kadar airnya sedikit dan ringan. Jenis tempe ini biasa ditemukan dan tersebar di daerah Jawa Barat. Lalu, ada tempe jati, yaitu tempe yang dibuat dan dibungkus daun jati. Rasa aroma daun jati yang khas adalah kelebihannya. Tempe ini banyak tersebar di daerah Jawa Tengah. Selanjutnya, ada tempe basah, yaitu tempe yang banyak kadar airnya dan berat. Tempe ini tersebar di Jawa Timur, terutama di daerah-daerah sejuk. Lalu dari bentuk, ada tempe pera, yaitu tempe yang fermentasinya setengah matang, sehingga bijinya mudah untuk diurai, biasanya cocok dibuat untuk tempe sambal penyet. Di jenis-jenis lainnya, yang paling umum dijumpai adalah tempe benguk dan tempe beton. Jadi itulah ras-ras tempe yang umum di Indonesia. Jika kalian ada pendapat atau ras tempe unik di daerah kalian, bisa beri komen untuk melengkapinya. Kunjungi channel kami untuk video menarik lainnya, yang sayang untuk dilewatkan.